Kita lihat pada bagian wesel ini ada yang dinamakan lidah wesel, yang mana ini bergerak menentukan arah apakah dia lurus atau belok. Ini bagian jantung wesel. Nah, ini macam-macam wesel mekaniknya, penggeraknya. Lalu kita pastikan dulu ini bisa bergerak. Nah, ini nanti yang bagian ini untuk kawat penariknya, tapi dummy ya, bukan sesungguhnya. Nah, ini untuk tiang. Nanti ada dua semboyan, untuk semboyan ketupat dengan warna hijau itu lurus, untuk yang bulat kuning itu belok. Dan ini dipasang seperti ini. Jadi ini udah ada lubangnya, udah ada macam-macam untuk berbagai ukuran. Nah, kira-kira seperti ini. Kita dari bawah, tusuknya dari bawah. Oke, dan pinnya harus sejajar. Nah, seperti ini. Nah, dan ini harus di balancing berulang-ulang sampai menemukan titik yang pas, karena ini bergerak 90 derajat, ini bergeser sedikit. Jadi untuk hasilnya maksimal, kita pastikan dulu posisinya harus pas. Dan jangan lupa pemasangan pada ininya juga harus pas. Jadi produk yang ini memang dijual terpisah, ada yang bisa beli ininya saja. Bisa pakai motor servo dengan plus controller. Baiklah, video berikutnya, yang berikutnya adalah wesel mekanik ini dengan motor servo dan controller. Silahkan.